Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sangkum tipayun mangga urang panjatkeun puja puji sanalung syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu manama tanatos masihan mangrebu-rebu kanikmatan anu diantarana nikmat iman tur nikmat Islam. Salawat sinalang salam mugia Allah tetap kajal limpahkeun ka habiban ti korupsi ka baginda termulia ti neraka nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahilah ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atbau tabi'atna tur ka urang salarea amin insyaallah ngikuti jadwal kana ti awal dugi ka akhir. Ngadegna sim kuring dia sanes pada nyanyi ada sim kuring mas sanes anak sehari ini. Kuring sanes anak Joko Widodo. Sim kuring dia menyampaikan sadik sakedikna ilmu anu insyaallah bermanfaat kan di orang selarea. Hate. Di dia sim kuring bari ngajelas tentang hate. Nah, di dia sim kuring bari ngajelas tentang jantung, paru-paru atawa napi usus. Sabab ku jaman ayeuna mah babaca jantung, babaca jalan karena ngabogaan karena usus, tapi cantan tuh jalan mayat karena ngabogaan karena hati. Hati yang menurut bahasa Arab nanti ayat tilu, kahiji kolbun, kadua sodrun, katilu kabidun. Kolbun, nyaeta isi hati. Sodrun, nyaeta hatena. Kabidun, nyaeta tempatna. Jadi dia sempurin mau ngejelasin tentang sodruna atau napi kabiduna, tapi dia sempurin pada ngejelasin tentang kolbunan. Nah, apa tengah jelasin tentang sodrun atau napi kabidunan? Sabab bisa lo baca baca malu ngabogan karena sodrun harus halus, karena kabidun harus halus, tapi cantan tuh lo baca malu ngabogan karena kau pun harus. Kobun, kobun tak ayat tilu. Kaiji, kobun salim, hatina kobun alus salaman. Kedua, kobun mari, hatina kobun alus. Nah, hatina teh ayat banyak kita. Kadiu, kobun kasar, hatina kobun alus. Hatina teh keras. Dina tiru hati iya teh, dina tiru hati, dina tiru kabun iya teh, pasti aja dina hati jama-jama. Ari definisi jama, secara garis besar, menurut Al-Quran ayat 5. Kahiji jama iman, kadua jama anu munafik, katilu jama anu fasik, kaopat jama anu kafir, kalima jama anu murtad. Kahiji jama anu iman pasti dina hati nate ngabogaan kabun salim. Kalaupun anu sehat, kalaupun anu salamat. Contohnya ayeuna aya tetanggi urang anu ngaliwat abuh ngabuh kaluar peuting-peuting. Saur jam anu ngagaduan kabun mari mah pasti cenah. Eh si itu ada ka tempat akhram. Tah, eta sami saur jalmi anu ngagaduan kabun mari. Beda sareng jalmi anu ngabogan kabun salim. Sami saur jalmi anu ngagaduan kabun salim mah pasti cenah. Itu teh bari ka masjid ka masjid mitong huda atau napi bawa bari kajian fikih ta eta sami saur jalmi anu ngagaduan kabun salim. Salah satu, salah satu hiji contoh banyak kita tanya, tanya tak sirik.
ayeuna aya tetanggi urang anu misal motor panas, aya tetanggi urang anu misal mobil panas. Komo lamun aya tetanggi urang anu misal teh haus harga 5 €, urang anu panas. Koruba asal katana tina kolaban. Kolaban secara lapat teh henteu tiasa dipasri. Tapi pamih saur mana nama kolaban teh tiasa dipasri. Kolaba diapusan kana surasi. Kana surasi mujarad bab kahiji. Kolaba yang rubu kolaban. Kolaban hatina teh ngabulak-balikeun anu ngabogaan anu ngabogaan segat masdar tauhid. Terus anu ka opatna jalma teh aya anu kafir, kalima jalma teh aya anu murtad. Tapi mi jalma anu kafir jeung murtad mah pasti dina hatena teh ngagaduhan naon? Ngagaduhan kalaupun anu pasar, kalaupun anu dina anu hatena teh geus. Contohna ayeuna jalma anu kafir jeung murtad mah bedego. Tah lamun urang jadi jalma anu bedego berarti urang asup kana jalma anu kafir. Jalma anu naon cenah? Kafir. Sajantan kesimpulanana urang kedah ngajaga kana kalaupun urang sarang ya, sarang kurang ulah ngadeukeutan kana kaubun mari sarang kaubun pasar. Saat acara ditutup cingkrik aya lagu siapa ngatau siap tenon sarang hiji dua tilu jagalah hati jangan kau berlari jagalah hati. Sampaian-sampaian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terima kasih. Oke, langsung aja ya karena udah malam juga. Komentarnya untuk kostum hari ini oh belum halo ya. Halo Nun. Langsung ya. Karena di sini juga bukunya dibanting dan selain itu juga boleh untuk bawahnya ini Nui mengambil gamis yang memakai gamis dengan potongan bawah itu diagonal dan di apa sambungkan dengan rempel mininya ya sehingga memang tampilan dari Nui ini casual banget ya jadi apa ya bukan casual lah elegan gitu ya tapi kayaknya alangkah lebih baiknya Nui mengambil kerudung warna corak polosnya kain polosnya itu coklat susu ya kayak lebih cantik gitu tapi ini juga udah cantik banget gitu ya yang penting penampilan tuh kita comfortable nyaman selain itu juga yang penting enak dilihat gitu ya. Terima kasih ya teteh Nui kenapa ini semakin malam semakin wow gitu ya. Oke semangat untuk Norma Maulida dari Jiwa tepuk tangan iya penampilannya Jagida Jida Pak Adi Jaya Alamina baik. Oke terima kasih Nui. Selamat malam Nui Nui Nur dan sampai ketangnya tadi tadi jadi Nui banyak. Oke langsung saja teh Nur kumasa ya. Hey, saya ya mungkin langsung aja ya karena sudah terlalu larut malam. Di sini Nui dan Nui itu menyampaikan dengan sangat enakan ya, enakan dengan ciri khasnya tetap berbicara yang cepat itu. Mungkin karena waktu juga ya, karena takut kehabisan waktu juga. Tapi yang jelas di sini Teh Nui itu menyampaikan dengan sangat enakan, nggak ada yang kelewat, mungkin ada sedikit lupa, tapi itu bukan jadi masalah yang besar ya. Boleh dipertahankan, lebih bagus ditingkatkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Halo Nur. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Tadi dalam pembawaan IP sangat enak juga meruntuy.
tapi emang ada yang mengganjal ya. Yang tadi arti hati. Tadi dalam kolbun, hati kolbun, hati. Ntar dulu, kolbun itu hati, kabidun hati, sama sojun. Ya, tadi emang benar itu silu itu teh bisa diartikan hati. Tapi ada yang kebalik, Nur. Kalau sojun artinya dada. Ya, jadi itu tempat hati. Kalau kolbun fungsi. Jadi fungsi hati itu untuk bulak-balik. Artinya kolbun itu bulak-balik. Jadi fungsi hati itu untuk membulak-balik. Jadi kadang iman, kadang ente. Kadang ayuna daik sholat, kadang ente. Yang ketiga yaitu kabidun. Kabidun itu bentuk hatinya. Jadi jangan ngorteh berfokus karena oh dari luanana oke bener nyaler bener tapi tadi tehnya salah penempatan arti hukumnya. Terus yang kedua arti fasad no anu beras itu kurang tepat tapi fasad itu artinya rusak ya. Jadi hati yang memiliki rusak etamu siduna jalma-jalma anusok maruksal hasilnya. Terus bimakanu itu teh kusabab bisababia bab bisababia. Terus yang kebalik juga dalam tambahan kolaba ya. Kalau dalam segi lapan bisa ditasrif, kalau dalam segi harfi tidak. Itu ya bisa diperbaiki insya Allah. Tepuk tangan untuk Nur. Langsung saja pertanyaan untuk Nur Maulida. Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 10. Ayat 10 terdapat lafaz fi qulubihim. Fi itu harf jar? Harf jar asliyah ada berapa? Ada 9. Sebutkan. Min ila an ala fi ruba ba kafla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Asal dari Cilawu. Jangan lupa dukung saya dengan cara share dan video dari saya. Dan jangan lupa subscribe channel Pondok Pesantren Miftahul Hudah dan Jaya Ibadah.